Salam sejahtera, terima kasih kerana setia bersama TV hari ini. Nantikan info yang lebih menarik selepas ini. Setelah agak beberapa lama mendiamkan diri, pelakon Hafiz Rosri akhirnya tampil membuka mulut mengenai isu kontroversi yang terpalit pada dirinya hujung minggu lalu. Ditemui media, Hafiz berkata dia tidak pasti dari mana datangnya kabar angin tersebut kerana kehidupannya bersama istri Nurul Syuhada Mat Syukri berada dalam keadaan baik dan harmoni. Jelasnya lagi, dia lebih selesa untuk tidak menunjuk mengenai kehidupan keluarganya di media sosial dan ingin menjadi platform itu untuk tujuan kerja sahaja. Hafiz juga menafikan dakwaan mengenai foto yang dimuat naik di Instagram adalah foto lama. Saya gunakan IG untuk kerja ya sahaja. Saya tak post foto istri saya kerana privacy dan istri hanya untuk tatapan saya. Saya muat naik gambar terbaru untuk menjawab fitnah orang ramai, tapi ada juga yang cakap bukan-bukan. Terpulanglah saya dah tak boleh nak buat apa dah. Dalam pada itu, pelakon yang lahir daripada program reality TV Hero Remaja ini juga memaklumkan dia dan istri tidak terkesan ataupun tertekan apabila diasak isu panas seperti ini.